Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pembina Yayasan Pendidikan Islam Tribakti, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus selaku Ketua Senat Institut Agama Islam Tribakti, panjenenganipun Kiai Haji Atha'illah Anwar Mansur selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tribakti Lirboyo Kediri, panjenenganipun Romo Kiai Haji Imam Muhayyad Syah, panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Ibrahim Hafid, ugi Profesor Dr. Nur Ahid MAG, segenap keluarga besar Civitas Akademika Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri, para rektorat, dekanat, dan segenap para dosen, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kawula ngaturaken sugeng riyatin selamat hari raya Idul Fitri. Ini kita masuk pada tanggal 29 Syawal. Masih ada di bulan Syawal. Kawula atas nami keluarga besar Civitas Akademika Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selajengipun kawula badhe matur dumateng segenap para dosen khususipun bahwa perkuliahan di lingkungan Tribakti sudah mulai sejak tanggal 21 kemarin. Jadi saat ini sudah berjalan satu minggu lebih. Maka mengingatkan kembali dumateng panjenengan sedoyo agar sekiranya sudah memulai beraktivitas seperti biasanya kembali, baik itu dalam kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di lingkungan kampus. Alhamdulillah kemarin pada tanggal 21 Mei di awal sudah diawali dengan satu kegiatan paralegal yang dihelat di lingkungan Fakultas Syariah. Kelihatannya dari Fakultas Dakwah juga tidak mau kalah, dakwah berkibar juga akan segera dilaksanakan. Tarbiyah pun juga tidak mau kalah, segera untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pascasarjana pun juga tidak mau kalah, karena tanggal 20 sampai 21 Juni pascasarjana akan dihisap oleh BanPT. Akan ada asesor lapangan, asesmen lapangan. Mohon doa restu panjenengan sedoyo yang insya Allah nanti pada tanggal 20 sampai tanggal 21 pascasarjana akan dihisap, khususnya untuk jurusan PGMI. Semoga menghasilkan satu hasil yang memuaskan, hasil yang baik untuk PGMI pascasarjana. Alhamdulillah semangat dari para pimpinan juga tidak luntur. Kemarin kita telah memasukkan borang untuk usulan pindah dari institut menuju ke universitas. Untuk proses saat ini kita sudah masuk proses tahap verifikasi dan validasi dokumen. Mohon doanya, ini bukan hanya semata-mata sebagai informasi saja, tapi juga kami mohon doa restu panjenengan semuanya. Akses apa, koneksi apa, sekiranya bisa untuk mempercepat, mempermudah, akan tetapi tidak menghilangkan kualitas dan kuantitas yang ada,
dari institut menuju ke universitas. Untuk jurusan-jurusan yang ada, alhamdulillah untuk tahun ini para rawuh, jurusan baru yang sudah mulai untuk dilaksanakan ini adalah jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT dan Tadris Matematika. Kita sedang berproses untuk merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya. Sedangkan ada 5 jurusan yang lainnya yang ini sudah masuk proses validasi. Artinya untuk jurusan tersebut dokumen-dokumennya sudah lengkap, tinggal penilaian dari asesor. Kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu penilaian dari para asesor. 5 jurusan tersebut adalah Tadris Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kemudian Bimbingan Konseling, dan Ekonomi Syariah. Ini sudah masuk pada tahap terakhir, yaitu penilaian dari pihak asesor. Alhamdulillah kemarin data-data juga sudah dimasukkan, mulai dari aset yang dimiliki oleh Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri, sertifikat-sertifikat tanah yang ada, data-data tanah yang ada, baik itu yang ada di lereng Gunung Klothok sampai yang kemarin baru kita ambil di daerah Campurjo, luasan 1 hektar. Ini juga semuanya kita masukkan sebagai data penunjang agar apa yang kita harapkan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian juga selalu tampak di permukaan, mulai map sampai di banner-banner masjid yang baru ini, Masjid Indah Tribakti ini selalu tampak di permukaan. Ini semoga bisa membawakan satu berkah. Kalau kita syukuri, semoga bertambah dan bertambah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, bukan hanya sekedar informasi belaka, tapi yang kami harapkan doa restu serta dukungan dari panjenengan semuanya yang kami harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kehormati idem sebagaimana yang disampaikan oleh rektor Haji Ahmad Zahid, dan ditambahkan kepada rektor. Ya hadirin rahimakumullah, kami mengucapkan mohon maaf. Selamat Hari Raya, mohon maaf. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa kula amin wa antum bi khair. Sekaligus kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan khidmah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala, dosa-dosa diampuni, dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sabtri bakti dasarnya dasar khidmahnya. Ini semenjak awal sampai sekarang masih wajahnya masih wajah khodimin ya, orang-orang khidmah. Ini perlu dipertahankan. Dalam himasal ini ada kandungan saling memaafkan, dan terbentuklah silaturahim dengan halal bihalal. Dengan silaturahim, suatu lembaga atau apapun ini akan kuat. Namun kalau silaturahim itu tidak diperhatikan, kalau rahim putus, kalau konflik, maka suatu lembaga atau bahkan negara akan bisa carut marut. Dengan silaturahim akan muncul tolong menolong, toleransi. Dalam kitab fikih pun banyak sekali yang dasarnya toleransi. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Orang-orang yang beriman, ini ciri khasnya
tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bab-bab fikih ini banyak yang memakai dalil, yaitu ta'awun, wafil khabar, wallahu fi aunil abdi makana fi auni akhih. Allah akan memberi pertolongan kepada hambanya selagi hambanya itu mau menolongi kepada saudaranya sesama muslim. Ini al-jaza' bin zisil amal, pembalasan disesuaikan dengan amalnya. Dan kandungan hal bihalal, kita harus memahami bahwasanya Allah itu zat yang memaafkan, innaka afun karim, memaafkan, dan zat yang mulia, wa tuhibbul afwa, dan Allah itu mencintai memaafkan. Allah mencintai memaafkan. Jadi artinya sebaik-baiknya akhlak manusia itu menyerupai apa yang dilakukan oleh Allah dan melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah itu mencintai memaafkan kepada orang lain, maka sebaiknya hamba adalah mencintai orang lain. Kalau kita misalkan saja tidak memaafkan kepada orang lain, ini kan orang lain kan akan rupak, akan repot. Sebagaimana bila mana kita punya salah kepada orang lain, kita misalkan saja tidak dimaafkan, kan repot. Misalkan saja suami pernah salah ya, terus minta maaf kepada istrinya, tidak dimaafkan, kan repot ya, repot. Suami bisa pusing ya. Begitupun sebaliknya. Dan juga dalam hal bihalal, kita supaya kerjasama kita tingkatkan ya. Apa yang kita lakukan ini, yang menikmati adalah generasi selanjutnya. Seperti contoh perjuangannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama sahabat berjuang dengan susah payah, diperangi, dimarginalkan, diboikot dan lain-lain. Namun yang menikmati adalah di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Begitu pun Lirboyo, dulu yang jerih payah Al-Mahfurrah Ki Abdul Karim, Al-Mahfurrah Ki Marzuki, Al-Ki Makhrus, sekarang generasi sekarang menikmati. Begitu Tri Bakti juga demikian. Jadi artinya apa yang kita lakukan ini untuk generasi selanjutnya. Adapun generasi awal ini tidak menikmati, namun sebagai amalnya, sebagai amal jariahnya. Maka tugas kita adalah mengemban amanah. Maaf, kita di Tri Bakti ini kita tidak berjerih payah ketika seperti hal yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Maka kita tinggal menjaganya, ini sebagai amanah. Sebaliknya amanah adalah khianat. Kita asidku kejujuran, sebaiknya asidku atau adalah kadzib. Kita al-wafa' bil-ahad, sebaliknya yaitu mukhalafil wa'di, nuliani janji. Dan asidku amanah wal-wafa' bil-ahad, ini mengantarkan menuju surga. Kadzib, khianat, nuliani janji, ini mengantarkan ke neraka. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dimasukkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga suatu lembaga ini akan bisa tertib bila mana melakukan isar, yaitu mau mengalah, mendahulukan orang lain. Kanjeng Nabi akhlaknya demikian, sahabat Ansor pun juga dengan isar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah akhlaknya, wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu ya Muhammad di dalam budi pekerti yang mulia. Lantas Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, dengan apa Kanjeng Nabi mendapatkan kemuliaan? Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa bahwasanya Kanjeng Nabi mendapatkan kemuliaan dengan melakukan isar, mendahulukan orang lain atau mengalah. Qala ta'ala wa yu'siruna ala anfusihim
walau kana bihim khasasah. Karakter sahabat demikian, Kanjeng Nabi demikiannya, mendahulukan orang lain dan mengalahkan dirinya. Bila mana ada isar, bila mana orang ada yang mau mengalah, maka sesuatu akan tertib, akan tanzim, akan teruntut. Namun bila mana tidak ada isar, maka akan konflik, maka yang muncul emosi, khuzuzu nafsi, kepentingan pribadi. Namun bila mana isar, ada ikhlas, maka sesuatu akan menjadi baiknya. Dan juga yaitu al-barakah fil jamaah. Barakah itu oleh Allah diturunkan dengan jamaah. Makan saja bila mana kumpul bareng, ini barakah. Jadi saya matur kepada Pak Haji Imam Muhayyad Shah, bahwasanya bisnis pun yang sukses ini dilakukan dengan cara jamaah, bukan pribadi. PT Pak Cinam ini, PT mayoritas demikian. Namun jamaah ini bila mana ada yang khianat, ya, ada yang khianat, ada yang nurani janji, maka rahmat Allah, barokah Allah dicabut. Maka bila mana jamaah itu orangnya baik, tidak nurani janji, bisa amanah, bisa wafak bil ahd, menepati janji, bisa tertib, maka barokah Allah, rahmat Allah diturunkan. Namun bila mana salah satu jamaah ini ada yang khianat, maka rahmat Allah akan dicabut, barakah Allah akan dicabut. Inilah pentingnya kita berjamaah, pentingnya kita yaitu bisa dipercaya, tidak khianat dan lain-lain. Itulah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bin matillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Rabbi surah li syukdari wa yasir li amri wa khuluk mutatam milisani afku koli. Setuju mawan kang timur rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau biasa neneku mboten patek dredeg, tapi duka pagi niki kok rasane kok ndredeg sangat kula. Mergi diapit para kiai, diapit para dosen, juga jajaran rektor Universitas Tribakti. Kalau biasanya saya di luar itu enggak diapit kiai. Wibawanya kiai itu memang luar biasa. Tapi kalau wibawanya pejabat itu saya kira biasa-biasa saja. Saya tidak mendapatkan pesan daripada pengurus, sehingga saya nanti omongannya ya rodok ngalor ngidul. Anggap saja hiburan, teman-teman, nggih. Supaya suasana itu enggak tegang, kok kelihatannya semua tegang. Ngosong ngomong ya tegang, sengurungnya ya tegang. Luar biasa kalau dari institut akan naik menjadi universitas. Tentunya apa yang harus kita persiapkan? Nah ini. Ini harus kita persiapkan dengan matang, bukan hanya fisik saja, okay, tapi melainkan kompetensi daripada dosen. Ini harus kita tingkatkan. Sehingga saya usul, di Tribakti ini sudah ada perpustakanya atau belum? Bu Antaris ini coba. Saya harapkan Tribakti ini ada perpustakanya yang besar. Mari ngono teko langkone ngisi piye. Soalnya utangnya Tribakti ketuku tanahnya jake. Akeh. Ya, insya Allah, ya insya Allah, karena ini COVID sudah selesai. Insya Allah semua bisnis yang dibawa PT Tunajaya di grup ini sudah mulai sehat. Yang penting di sini nanti sudah ada gedungnya, sudah ada apa kamarnya yang besar untuk perpustakaan. Insya Allah nanti akan saya usulkan kepada preskomnya PT Tunas Jaya Rabadi Group. Penyiaran sama preskom atau siapa preskomnya? Tuh
Muga mungkin entah disisipkan dana berapa, minimal 100 sampai 200 juta untuk beli buku itu minimal. Tadi kasirnya saya tanya untuk dana sosial masih ada uang berapa, malah balik tanya, Bapak membutuhkan berapa? Kok ya ramen aku yang ngono. Saya katakan antara 100 sampai 200 juta, insya Allah masih ada dana itu ya. Jadi tolong ini dicatat oleh sekretaris, saya udah umur 70 jadi banyak lupanya. Ya. Kalau nggak dicatat, nggak ditagih nanti saya lupa. Yang kedua, alhamdulillah bahwa ada desas-desus isu-isu bahwa HIMS ini hampir wafat, betul? Iya, saya selama 4 bulan, HIMS itu kan saya sendiri. HIMS itu Imam Moyadzah. Selama 4 bulan itu keluar masuk rumah sakit itu 5 kali, kalau enggak 5 kali, 6 kali. Sakit yang keempat kalinya, itu ada keajaiban dan keanehan. Itu pada saat jam 1:30 kurang 5 menit, perut saya ini kayak digancung, kayak disobek-sobek. Sehingga kalau Panjenengan sedaya bisa membayangkan pitik jagung dibeleh, mari ngono diculne. Ya kelabakan seperti itu. Itu sampai subuh, sampai jam 4 pagi. Pada saat sakit, saya sakit seperti itu dokter profesornya pada datang semua karena saya sudah kontrak dengan biaya yang cukup mahal. Saya sampai disuntik bius itu 2 kali. Yang pertama disuntik bius enggak mempan, terus ditambah suntik bius lagi sama ekstra, juga enggak mempan. Yang ketiga sampai ditambah lagi yang ditempel itu. Padahal sebenarnya kalau orang biasa tanpa disuntik bius, hanya ditempel saja nanti setelah 10 menit, ini wis omongannya wis anu, wis ngeplay ini. Tapi nyatanya saya disuntik sampai 2 kali dan ditambah tempelan 1 kali ini enggak terasa. Ketepatan dokternya ada yang dari pondok Yaitin itu selama 6 tahun, beliau mengatakan bahwa ini mungkin non medis, katanya seperti itu. Setelah itu, alhamdulillah, besoknya saya sehat kembali. Setelah 5 hari di rumah sakit, saya bisa pulang. 10 hari di rumah sakit, masuk lagi rumah sakit. Sampai 5 kalau enggak 6 kali saya masuk rumah sakit. Ya alhamdulillah sekarang baru 1 bulan lebih, 2 minggu ini saya pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah sudah bisa aktivitas kemana-mana. Dan 2 minggu yang lalu saya berdiri di Serangan juga dalam rangka halal bihalal. Karena kiai ini enggak rawuh, saya mampu berdiri kurang lebih 2 jam kurang 10 menit. Kenapa bisa lama? Apakah saya ceramah? Enggak. Saya interaktif sampai memakan waktu yang cukup lama sekali. Saya tanya demikian. Coba apa kira-kira manfaat daripada saya sakit? Saya bilang. Kira-kira ada enggak manfaatnya saya sakit? Padahal undangan itu 360 di satu hotel besar sekali dan juga di Tasikmalaya juga seperti itu. Saya tanya, saya sakit itu karena peringatan Allah, karena apa itu namanya, peringatan, karena ujian, atau yang kedua karena azab. Nah ini saya kolaborasi pada audiens sehingga bisa makan waktu 2 jam. Itu Pak Jenengan Setio. Ya. Saya sakit sampai 6 kali masuk rumah sakit. Ya. Ini peringatan atau azab Allah. Dan apa kira-kira manfaatnya bagi saya sebagai pengusaha? Ada yang mengatakan, Pak Kaya itu piyo, kok iso usahanya, kok iso menggurita seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal dalam situasi yang sangat sulit sekali,
persaingan seperti ini, tapi ada orang mengatakan, nyapa ya Pak Kait usahanya kok bisa menggurita seperti itu. Coba penyanyi sedaya kira-kira Allah memberi peringatan kepada saya, apa hikmah dibalik itu semuanya. Sampai suster mengatakan, Pak Imam kok sering kesini, kenapa sih? Sudah sampai 5 kali. Saya katakan, ya susternya wayu-ayu betar ini. Emang susternya itu cuma wantik-cantik ya. Karena dia memang kelas VIP itu ya seperti itu. Emang cantik-cantik, juga cerdas-cerdas, tapi biayanya juga relatif mahal. Tapi panjenengan sedaya kira-kira, apakah hikmah dibalik itu? Allah memberi peringatan pada saya, hikmahnya luar biasa. Dan para direksi dan keluarga dan yang lainnya, itu tolong di WA kepada saya, WA pribadi, yang bisa menjabarkan hikmah dibalik itu semua, Sabri Riwet, sepeda motor Ninja 250cc. Ternyata sepeda motor yang masih ada di rumah, belum ada yang bisa. Di antara panjenengan sedaya Mbok Menowo pengen Ninja, silakan nanti dijabari pada saya ya, secara luas apa hikmah dibalik saya sakit itu. Ternyata hikmahnya luar biasa, hikmahnya luar biasa. Panjenengan nanti silakan jabari pada saya. Di samping hikmah luar biasa, panjenengan harus bisa memberi solusinya apa. Jadi sebab musabab harus dipanjangin jelas nih. Hikmahnya adalah ini, solusinya adalah ini. Kalau toh benar sesuai dengan konsep yang telah saya tulis di sekretariat kantor saya, insya Allah sepeda motor Ninja 250cc kena panjenengan. Lu ini sungguhan ini, sungguhan. Malah 3 bulan yang lalu sebelum saya sakit itu saya sampai kehilangan 2 mobil. Yang satu kena Riza mantu saya, yang satu kena Suud juga mantu saya. Memang mantu-mantu saya itu saya coba kayak apa dengan dewan direksi, kayak apa nanti sebagai kaderisasi kita, sebagai generasi penerus kita kayak apa. Ternyata alhamdulillah bukan orang lain tapi masih keluarga. Tapi kalau secara proporsional, itu ada 2 pokok permasalahan sebagaimana di Universitas Islam Tribakti ini. Jadi pengurus itu nanti hanya sebagai pengawas, ya. Rektor dan dosen ini yang melaksanakan semua jobdesknya, semua tugas-tugasnya. Pengusaha juga demikian. Ada yang namanya Dewan Komisaris dan ada yang namanya Dewan Direksi. Mudah-mudahan, dan saya optimis karena Tribakti ini bukan profit oriented, bukan semata-mata perguruan tinggi yang mencari laba banyak untuk banyak, tidak. Saya yakin bahwa ini ridha Allah luar biasa. Kita semua akan mendapatkan ridha Allah dan insya Allah besok semua kita bisa masuk surga Allahumma, amin. Kenapa sekarang banyak sekali yayasan-yayasan pendidikan Islam di mana uang pangkal atau uang masuknya itu adalah puluhan juta, ada yang 40, ada yang 50 juta. Sedang di naungan Tribakti ini, di naungan Lirboyo ini, kalau saya pantau uang masuknya itu kadang-kadang enggak ada, murah sekali, dan bayar SPP-nya itu murah sekali, tapi yang lain Masya Allah. Saya diajak dari teman-teman Jakarta, ya mereka mengatakan secara jujur bahwa sekarang yang enak adalah bisnis pendidikan. Batin saya jawab, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Termasuk yang ajak juga Ari Ginanjar, tokonya ISQ. Saya diajak datang ke rumah sampai 2 kali dengan grupnya dari Jakarta naik sepeda motor semua, karena grup Mugi, termasuk juga Wakil Kapolri Pak Nanan Pemanang itu, mereka semua pada umumnya bisnis pendidikan. Bisnis pendidikan itu caranya, ya ini jangan ditiru kalian. Nanti kalau Ustadz ini banyak duit,
Jangan niru seperti itu. Investasi itu dibagi tiga. Pertama, investasi tanah. Kedua, investasi bangunan. Yang ketiga, manajemen. Manajemen. Ya, jadi yang mengelola, Gus. Tanah, bangunan, dan manajemen atau yang mengelola. Luar biasa, profitnya tiap tahun luar biasa. Saya diberitahu laporan neracanya luar biasa, tapi hati saya tetap tidak terpanggil untuk itu. Orang pendidikan, kalau kita mencari kekayaan dari pendidikan kan keliru, lebih baik kita kan dagang. Lebih baik kita dagang daripada kita harus mencari kekayaan yang dari pendidikan itu. Kalau tuh banyak pendidikan-pendidikan Islam yang SPP-nya juga jutaan, termasuk putu saya sendiri, SPP-nya itu berapa tiap bulan? 3 juta dan 3,5 juta. Saya enggak mau menyebutkan itu di mana, enggak mau. Daftar ulangnya berapa kemarin? Kemarin lusa saya antar di satu pondok itu, daftar ulangnya 7 juta dan 9 juta. Daftar ulang, coba bayangkan. Dulu uang masuknya berapa? 40 dan 30 juta. Pondoknya di mana? Kalau saya sebut daerahnya, saya mau di Sidoarjo, tapi itu kiainya siapa enggak saya sebutkan. Enggak tahu untuk apa, saya enggak tahu, mungkin untuk pengumuman pondok dan lain sebagainya, saya enggak tahu seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus nggih? Terus. Terus pengalaman saya, ujian saya, godaan saya seperti itu. Baik dari sektor pendidikan pun sampai ada yang menawari seperti itu. Ini tiap tahun katanya, ya. Ini paling enggak dibagi tiga, ini bisa 3-4M. Masing-masing investor itu sampai segitu itu, 3,5-4M setiap tahunnya, bayangkan. Padahal modalnya itu hanya berapa. Beberapa kali, mungkin sudah 3 tahun ini juga saya tawarkan kepada umum, saya pengen membuat satu pendidikan sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai ke S2. Tanahnya sudah ada, satu lokasi di Nganjuk itu 5,5 hektar, dan yang satu lokasi di Pare itu juga 5,5 hektar. Saya ingin buat satu pendidikan entrepreneur. Dari SD sampai ke perguruan tinggi itu ada entrepreneur, tapi boarding school. Ya. Tapi harus boarding school untuk mondok. Dan insya Allah sudah ada 3 pelamar yang dari Jakarta, tapi dia tidak punya keahlian, tapi ahlinya itu hanya bidang bisnis perbankan. Tiga-tiganya itu hanya bidang bisnis perbankan. Padahal bukan itu yang saya maksud. Bukan hanya di bidang perbankan syariah saja, tidak. Termasuk bidang industri dan bidang pertanian. Insya Allah dana juga sudah disiapkan ini. Insya Allah dana oleh keluarga disiapkan antara 15 sampai 20. Selain daripada tanah. Karena saya sebagai pengusaha, ya tentunya mengharapkan bahwa umat-umat muslim, umat-umat Islam itu juga banyak yang jadi pengusaha. Jangan banyak keluarga kita mengharapkan menjadi PNS. Jangan. Karena PNS itu, ya, seolah-olah 10% aset ini hanya dikuasai PNS, yang 90% ini dikuasai oleh pengusaha dan pedagang. Makanya pola pikir mindset kita harus kita ubah. Keluarga kita, anak cucu kita, enggak usahlah jadi PNS. Ya. Jadi pengusaha atau jadi pedagang saja, sehingga saya dengan keluarga saya ada komitmen untuk membuat suatu pendidikan yang seperti itu. Ini kalau salah menurut catatannya sudah 3 tahun ditawar-tawarkan, belum ada yang berani, sehingga yang paling ditakuti menjadi persyaratan utama adalah 50% daripada guru atau dosen ini harus praktisi. Sehingga susah sekali mencari dosen atau guru yang praktisi bisnis. Sulit sekali ini. Karena menurut pemikiran saya, praktisi dengan dosen biasa, cara menyampaikan
ini adalah jauh sekali. Kalau praktisi tanpa bawa buku, tapi kalau desain biasa bawa laptop. Bedanya di situ itu. Beda sekali. Saya itu membaca bukunya Anthony Sapie. Emang secara teori luar biasa Anthony Sapie itu. Secara teori luar biasa. Tapi karena Anthony Sapie itu hanya ahli di bidang perbankan sehingga ya enggak terpakai bagaimana untuk mendapat membuat pendidikan yang mengarah kepada entrepreneur yang enggak bisa itu hanya teori belaka. Nah ini monggo silakan panjenengan sedaya mbok pilih punya grup dan nanti juga diadakan fit and proper test tentunya. Benar enggak dosen itu adalah praktisi? Sehingga kalau ada 50% dosen itu praktisi, insya Allah keluarga siap membangunkan dalam waktu dekat. Tapi yang penting keluarga tidak ada niatan bahwa ingin mencari untung yang besar, sama sekali tidak punya niat ke sana. Niatnya hanya murni, yaitu ingin umat Islam itu ke depan menjadi pengusaha dan pedagang. Namanya seperti itu. Kalau PNS itu kan ya terbatas sekali, pejabat itu terbatas sekali. Kalau pengusaha seperti Nabi Muhammad dan sahabatnya itu kan juga pengusaha yang luar biasa. Tapi saya mencari sebenarnya siapa yang ahli untuk menceritakan bagaimana sahabat Nabi yang kaya raya itu memanage-nya bisnis itu kayak apa. Sampai sekarang saya belum menemukan dai yang beliau adalah termasuk dai-dai kondang itu bisa secara langsung menjelaskan, karena saya undang supaya mau datang ke kantor saya dan menjelaskan bagaimana bisnis daripada sahabat Nabi yang kekayaannya luar biasa. Dan saya mencari bukunya pun belum ada ini. Betul nggih? Leres. Penonton apa dari buku-buku ini? Buku-bukunya, bisnisnya, sahabat Nabi itu bagaimana dulunya? Ya, sahabat-sahabat itu bisa kaya raya. Ada yang mengatakan itu karena warisan. Lah, ini diomongin ini sebar, no? Kalau ceritanya biaya-biaya ini. Nah, pada umumnya kalau dai-dai top itu kan hanya khablu minallahnya saja ya, yang diperkuat, dipertebal khablu minallah, sedang bisnisnya khablu minannasnya pada umumnya masih agak kurang, sehingga saya tergugah untuk membuat suatu pendidikan yang seperti itu. Tapi anehnya sudah 3 tahun saya tawarkan ke sana kemari belum ada yang bisa deal. Yaitu sekali lagi saya sampaikan bahwa hanya masalah persyaratan, yaitu 50% daripada guru atau dosen ini harus praktisi, ini adalah angkat tangan mereka itu. Nah, saya sendiri kalau enggak praktisi sudah banyak perguruan tinggi yang bidang ekonomi, tapi nyatanya setelah tamat enggak bisa apa-apa. Kalau dia mengatakan enggak punya modal, sudahlah, butuh modal berapa saya pinjami atau saya kasih modal, saya yakin enggak akan jadi. Kalau mereka hanya ahli sekalipun S1, S2 secara teori dia ahli bisnis, itu dikasih modal enggak akan jadi, sudah enggak akan jadi. Nah, bagaimana caranya? Ya otomatis harus magang terlebih dahulu. Nah, di sini juga saya beri kesempatan yang luar biasa. Ekonomi syariah di IIT ini desainnya kalau membutuhkan sesekali memberi motivasi dari grup PT Tunas Jaya Abadi enggak masalah. Karena dewan direksi sudah biasa diundang ke sana kemari. Bahkan hari ini pun ada transaksi insya Allah sekitar 160 hektar kelapa sawit yang hari ini pembayarannya 8,6 miliar. Sehingga kalau Bapak Ibu membutuhkan ekonomi syariah sesekali biar diisi oleh dewan direksi dari Grup PT Tunas Jaya Abadi, sudahlah enggak usah bayar.
Kau usah disangoni. Enggak masalah ya. Ya enggak usah dikasih transport untuk ini, enggak masalah. Karena setiap diundang, tim ini sudah mendapat biaya dari perusahaan. Ini yang dari desain ekonomi syariah ada enggak? Enggak, ini ada dari masyarakat dari luar dan juga dari keluarga. Mengapa bisnisnya HIMS, udah tahu ya HIMS itu? HI Imam Hayat Shah. Ini dirasani orang saya itu. Kok bisa menggurita? Karena bisnisnya itu ada 8. Yang kecil-kecil yang hanya aset di bawah 200 M enggak saya hitung. Itu ada 8. Bagaimana cara memanage-nya? Dan bagaimana ke depan supaya ini bisa seperti di Jepang? Di Jepang itu turun 1, turun 2, turun 3, turun 4, turun 5, mereka masih eksis. Sedang di Indonesia, jangan kan turun kedua, turun pertama sudah gelagapan, enggak karo-karoan, bahkan habis di Indonesia. Nah, bagaimana trik-trik kita supaya ini bisa akses sampai turun 2, 3, 4, dan 5. Ini pun di kantor sedang dibahas, karena semua adalah reward. Itu memang saya senang seperti itu. Tanpa itu motivasinya kurang. Silakan desain dekan di sini juga bisa di print out yang bagus 5 lembar atau 0 lembar atau 10 lembar. Dan nanti kalau tepat juga ada rewardnya insya Allah itu. Tapi ini insya Allah semua katakanlah kunci-kunci sukses ini insya Allah saya sudah belajar ke sana kemari, itu baik itu memanggil maupun saya datang. Baik itu yang dari dalam dan luar negeri seperti itu. Makanya banyak sekali pengusaha-pengusaha di Indonesia baru satu turun sudah wassalam. Kalau orang Jawa mengatakan, kenapa tunggak jara itu bisa merajak, tunggak jati mati. Paham menemukan jenengan? Tunggak jara itu sing gambel bungkel buntel mayat itu loh, jenis jara. Nah ini kalau dipotong, tukulil weh wakeh. Ini tunggak jati, weh jati, umur 80 tahun, 100 tahun, setelah dipotong, itu tumbuhnya hanya 1, 5, 6 tahun juga enggak bisa besar. Itu ibaratnya orang Indonesia itu katanya seperti itu. Terkecuali pondok-pondok ya, yang saya katakan bisnis, dan orang-orang kaya pada umumnya seperti itu. Setelah turun pertama, setengah habis, turun kedua tidak punya bekas. Sampun nggih? Nggih, kalau kita sampun, ketepatan hari ini juga ada rapat direksi di kantor untuk membahas rencana hari ulang tahun yang ke-47 bisnis kulo, dan tanggal 10 itu ada acara yaitu biasa mancing di Kali Peloso Nganjuk. Itu pesertanya utara dan selatan jalan itu sampai nyemplungin pancingnya kangelan. Karena lele yang ditabur tidak kurang daripada 2 ton. 2 ton. Dan yang besar ada 4 kilo, 5 kilo yang dapat itu juga dapat hadiah TV. Itu memperkenalkan suatu perusahaan itu di situ acaranya. Maka tentu akan saya kulaturakan, mungkin-mungkin ada guna dan manfaat pada kita semua. Sekali lagi, bahwa perpustakaan ini menjadi prioritas utama yang supaya dosen-dosennya itu banyak membaca buku. Terus terang saja, kalau mentua itu ini hobi maca buku. Nek riyin maca buku, kalau masalah buku ekonomi, nek saat ini yang kalau baca bukan masalah ekonomi. Bagaimana saya masuk di alam barzah dan alam akhirat. Itu termasuk yang tadi saya katakan bahwa apa hikmah di balik itu semua. Kalau kita sekat sematan, buat pilih ada kata saya yang kurang tepat, kurang enak, terasa aneh-aneh hati kok nyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu nasrullah mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan salatan tunji nabiyam. Allahumma atimma birrahmah. Allahumma atimma birrahmah. Allahumma adil haqq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa waj'alna wa mulantaqina ya Allah. Ija'alna wa mulantaqin. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, para hadirin dan tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa oleh beliau Kyai Haji Anwar Mansur, maka berakhirlah acara pada siang hari ini. Selanjutnya akan diakhiri dengan musyafahah. Namun sebelumnya, saya selaku Muqasimul Awqat mengundurkan diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.